Saya diundang ke Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah dari Pangkal Pinang oleh Saudara Kokian. Tempat ini tempat apa, Pak? Tempat pembibitan buah-buahan ya? Ya. Tempat pembibitan buah-buahan. Satu lokasi sudah saya carikan dan sudah dibor. Ini karena mereka memerlukan air lagi, saya menggunakan stick biji besi kira-kira. Saya letakkan di atas tangan seperti ini, kemudian saya akan berjalan seperti ini. Ya. Ini posisi seperti ini ya, kita menghadap ke sana. Ini besi ini berputar, Pak. Ya. Ya, ya. Jadi di mana besi ini menunjukkan arah arahnya di titik sana dengan di titik sana, ini menunjukkan arah dari mata airnya. Saya akan mengambil satu sisi dengan dua sisi ya. Iya, Pak. Akan mengambil dari sisi yang lain. Tadi sisi di sana dengan sisi di sana ya. Kita akan ambil seperti ini. Tuh, kalau kita tarik garis tadi dari kesana kesana, dengan ini ke sana, ini mata airnya, Pak. Oh iya. Ya. Jadi persilangan antara dua garis tadi itulah mata airnya. Iya. Berarti mata airnya di sana. Kita akan menuju ke sana seperti ini. Karena titiknya sudah kita dapatkan. Saya nih, dia berputar ya. Iya. Nah, lihat. Iya. Mata airnya apa, Pak? Pertemuan dua titik dari garis tadi di sana dengan di sini, ya. Titiknya di sini persilangannya. Nah, airnya ini mengalir dari mana ke mana? Ini menunjukkan sungainya. Ya. Dari arah sana ke sana ya. Ya. Oke. Ini mata airnya seperti ini. Kita akan mundur lagi. Jangkauannya agak terganggu ini ya. Kalau saya mundur, maka dia akan menunjukkan di mana. Tuh, lihat. Oh iya, iya. Saya akan mundur lagi. Oh, dia bergerak lagi, Pak. Iya, iya. Oh ya ini. Oke, ya. Nah. Saya akan akan melangkah ke tempat yang lain, juga akan menuju ke sana. Coba. Oh iya, Oke. Iya ya. Saya akan keliling ya. Iya, Mo, iya, Mo. Tuh. Oh iya, Mo. Oke. Iya, Mo. Akan keliling. Tuh, tetap akan narik sana. Iya. Oke. Oh iya, Mo. Oh, ini ya, Mo, ya. Sungainya. Ini air sungai, masih air sungainya. Oh, iya. Sana. Ah. Sungainya sana. Oh, ini alurnya, Mo, ya. Alur sungainya. Terus, sana. Oh, ini. Itu alurnya, ya. Iya. Oke. Jadi, bahan yang kita pakai apapun, ya. Iya. Mengantarkan listrik. Nah, ini jalurnya nih. Oh iya.
Kalau saya geser sana, pasti dia akan putar sini. Oh iya. Ya, ini posisi tangan tidak bergerak. Iya. Oh iya. Tuh jalurnya. Iya ya. Menunjuk ke arah sungai ya. Oh iya, heeh. Oh iya, heeh. Mau lari ke mana saja arahnya menuju sana, Pak? Itu lubang itu mau ya? Ya. Oke. Okay. Akan lari sini, Pak ya. Itu dia akan ke sana terus, Pak. Oh iya, itu matanya ya. Iya, iya, matanya ya. Kita akan tali jalurnya, tadi kan jalurnya ke arah sini ya Pak? Iya, iya. Itu Pak, iya. Dia muter sendiri. Nih jalurnya nih. Oh berarti posisinya tetap lubang itu ya Mo ya? Iya. Kita gali lubang itu ya? Ini kita lihat jalurnya. Nah ini sudah melewati jalurnya nih. Oh iya. Bergerak nih. Lurus lagi. Iya, ya. Kalau saya masih lagi. Nah, bergerak toh? Nah. Iya, ya. Nah, bergerak dia. Seperti itu ya. Ini jalurnya ke sana. Iya. Ini udah mau masuk di jalur sungainya. Oke, semoga bermanfaat ya. Iya, ya, Mo. Hanya sharing cara saya mencari mata air apa saja juga bisa. Sebenarnya pakai ini juga bisa. Ini ada ya. Masih ada airnya? Masih, ya. Dimatikan di setting kedua.